Our in-one family sunscreen. Your unseen guardian. Timnas U17 Indonesia di Piala Dunia U17 2023 turut memanggil salah satu pemain keturunan yang berkarir di Brazil. Dia adalah Wilber Liascoat de Halim Jardim atau yang biasa disapa dengan Wilber Jardim. Ayah Wilber merupakan mantan pemain Persiba Balikpapan yang berasal dari Brazil, Elisangelo Jardim de Jesus. Sementara darah Indonesia berasal dari ibunya, Liliana Halim asal Banjarmasin. Wilber lahir pada 25 April 2007 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pada 2012, ketika usianya menginjak 5 tahun, dirinya ikut dibawa oleh orang tua ke negara sang ayah, Brasil. 5 tahun kemudian, atau pada tahun 2017, Wilber bergabung dengan Palmeiras U10 dan klub amatir lokal yaitu Centro de Curoa. Menginjak usia 12 tahun, Wilber berpindah ke São Paulo dan masih menetap di klub tersebut hingga dipanggil timnas U17 Indonesia untuk main di Piala Dunia. Di São Paulo U17, Wilber adalah pemain inti yang menempati posisi bek sayap kanan dan dapat juga bermain di posisi winger kanan. Posisi tersebut hampir mirip dengan Pratama Arhan di timnas Indonesia. Pada tahun 2019, Wilber sukses membawa timnya juara di 3 kejuaraan usia muda yang bergengsi di dunia. Gothia Cup 2019 di Swedia, Dana Cup 2019 di Denmark, dan Piala Adidas Maladewis 2019 di Prancis. Lalu pada Juli 2023, Wilber ikut mengantarkan São Paulo U17 menjadi juara di Piala Criciúma U17 2023. Media lokal Brasil pun sempat menjuluki Wilber sebagai Neymar dari Indonesia karena postur, potongan rambut, dan gaya bermainnya yang kerap menunjukkan skill dan akselerasi. Wilber sering bermain overlap saat berada di posisi bek kanan karena dirinya memiliki naluri menyerang yang tinggi dan kuat dalam bertahan. Selain itu, Wilber juga mampu melepaskan lemparan jauh ke dalam meski tenaganya belum sekuat Pratama Arhan. Salah satu kontribusi untuk timnas U17 Indonesia, selain menjadi pemain inti, juga sudah menyumbangkan 1 assist untuk gol Arkan Kaka ke gawang Panama.